Oke, Bor, balik lagi di channelnya Rejet Gaming ya. Di kesempatan video kita kali ini kita mainkan game ini kembali, game Aether Gazer ya, Bor ya. Yang dimana ya para wibu di sini semuanya berkumpul ya, Cok ya. Dan seperti biasa, Bor ya, kita menggunakan efek kembali, Cok. Kita menggunakan efek aneh-aneh kembali, Cok ya, seperti biasa biar agak sedikit ini, Cok ya, tidak boring gitu ya. Oke lah. Kita langsung gaskan lagi, Cok. Di sini kita akan mencoba menamatkan game Aether Gazer ini di chapter 2-nya, Cok ya. Nah, sini kan prolog. Yang ini chapter 1, yang ini chapter satunya, coy. Yang ini chapter training lah ya kalau enggak salah. Yang ini chapter satunya, Cok. Ini sebentar lagi sudah 80% dan kita akan coba tamatkan di video kita kali ini, coy ya. Dan ini untuk supply, coy. Ini sudah kita ambilin semua, Cok. Dan untuk karakter-karakter ini kita level juga sudah lumayan juga, Bro. Sudah level 18 ya. Oke lah, kita akan coba namatin ini dulu lah ya. Ini tinggal dua langkah lagi, Bor sih. Cuman ini bakal melawan bosnya, Bor ya, seperti itu. Dan kita sudah up leveling juga karakter-karakter yang lumayan, Cok. Seperti ini karakternya SS. Ini juga sudah naik juga semua dan kita juga punya planning seperti yang kita pakai ini. Kita akan coba ceng di sini. Nah, ini tim line up kita juga yang ini beda-beda, Cok. Mantap jiwa ya kan. Oh. Jadi kita akan satu lagi yang ini nih, tim line up kita, coy. Oh. Mantap, dan kita akan coba ganti lagi aja lah ya. Tadi tuh yang mana, coy? Line up kita yang pertama itu si ini, Cok. Nih, satu. Aduh, anjir. Oh, ini kita nambah lagi aja ya, coy ya. Dan yang kedua ini. Wah, ketiganya tadi coba sih aja. Yang mana nih tadi? Yang kecil atau bukan nih? Yang ini kayaknya, coy. Oke, jadi kita coba yang ini aja, coy. Namain Ruput. Bebas namanya, coy ya. Oh, di sini bebas aja, coy, namanya. Kalian bisa. Oh, mana, coy? Tap ini belum, coy. Wibong. Konfirmasi, Cok. Oke, ini sudah bisa ya. Dan kita pakai kembali lagi dengan karakter tim kita yang ini dan kita langsung gaskan saja, Cok. Wah, katakan sih, coy. Ya, ini sudah mulai masuk di mode-mode susah, coy. Kita selesaikan saja chapter 1 ini ya. Wah, mantap jiwa, coy. Kacau, agak ngelag dikit sih, coy. Ngelag, coy. Apa ini? Mana nih? Mana nih, coy? Sebelah sini kah? Oh, bukan sebelah sana lagi, coy. Lupa lagi kita skillnya, coy. Oh, itu ya. Siap. Oke, ini dia, coy. Mana dia? Kasih paham gak tuh? Ih, anjir. Kece parah, Cok. Mana nih? Mana lagi, coy? Kita langsung maju saja, ya. Ini ultinya sih belum sih, coy. Ulti kita masih belum. Ini sebentar lagi ulti kita, Cok. Lagi nih, musuh kita. Oh, ini dia, coy. Mantap jiwa. Dan kita akan coba gunakan teman yang ini. Kasih ulti. Satu lagi bisa multi. Asih, dan kita juga bakal multi, Cok, di sini ya. Nih, kita kasih ulti, kasih paham. Anjir, ultinya keren parah sih ya. Langsung rata kill, coy. Dikit lagi ya. Nih, jarak jauh juga bisa sih ya. Oke, langsung rata nggak tuh, coy. Rata kill sama karakter-karakter kita yang satu ini sangat membahana sekali, coy. Karena ini ranknya SSS gitu, coy. Mantap jiwa lah ya. Oke, kita gaskan lagi, coy. Wah. Ini kan sudah selesai barusan. Ini sudah selesai. Oke, mantap. Dan kita gaskan lagi dengan karakter yang lain, coy ya. Karakter yang ini, Cok. Kita gaskan lagi dengan karakter yang lain, coy. Tanpa basa-basi lah ya. Wih, ini dia kece parah sih, Bor ya. Ini untuk screen saver-nya itu kece badai lah ya. Oke, ini kita langsung gaskan saja, Cok. Nih, mamam nih. Kalau ini lebih gesit, coy ya. Nih, mamam nih. Kece parah, Cok, sumpah. Ada lagi, yo. Kita langsung maju lagi ke sini nih. Kita tuntaskan saja, Cok, ya. Nih, jarak dekat, coy. Ini skill melee ya, coy, ya.
Ajar coy. Oke, skill melee-nya canggih sekali, cok. Oke, ini masih belum ini ya, skill kita cooldown, coy. Nih. Mapam lagi tuh. Oke. Anjir, skill-nya jarak dekat ya kalau yang ini, cok. Oke, bahaya sekali, cok. Ini kita kasih ulti. Wah, tapi langsung rata, coy. Kita mau kasih ulti tapi langsung rata ya. Gila sih, ini GG parah, coy. Oh, squadnya lumayan juga, coy. Squad Aduhai Mambla ya ini ya. Oke, okay. Oh satu lagi, cok. Satu lagi ya. Ini bisa nih satu lagi, coy. Ih, masih banyak ternyata, coy. 31 berarti masih banyak sekali, coy. Kita akan langsung gaskan lagi lah ya. Kita skip aja, coy. Tamatin aja kita ya. Weh, langsung coy ke sini, coy. 32 ya. Dikit lagi berarti. Dan kita coba yang satu lagi, coy, yang ini ya. Yang equip berarti kita akan coba yang ini, coy. Yang ini belum kita coba ya. Ini hero pertama yang kita dikasih bor pas pertama main Aether Gazer ini ya. Ya kita gaskan lagi, cok. Ternyata masih panjang ini ya perjalanannya karena baru 80%, ini baru 32 sementara harus 35 nih, cok. Wah, anjir sudah melawan ininya, cok, apa? Bosnya ya. Udah masih jauh ini. Ih, sabar. Mamam tuh. Oke, hajar nih. Anjir, gila gak tuh bos. Hajar. Woi, sabar coy. Mamam tuh. Aduh anjir. Kita kasih ulti coy. Jebret. Hajar kombo-wombo epic tuh, cok ya. Mamam lagi tuh. Kombo-wombonya cok langsung terdiam ya, kita kasih ulti yang satu ini, coy. Wih, gila, dia juga kasih ulti. Langsung satu lagi. Ulti lagi enggak tuh? Sabar dikit, anjir ini agak ini ya, coy. Mamam tuh langsung rata ya. Gila, ini skillnya lebih parah, coy. Ini ringan sih, coy ya. Asli ini ringan seperti di Genshin Impact kayak gitu, cuman kalau Genshin Impact kan lebih berat, coy ya. Kalau yang ini ya lebih ringan, coy. Kita mainnya gameplaynya agak enak gitu ya. Oke, ini apa mau diper lagi, coy? Aether Code. Apa lagi nih? Masukkan apa lagi, cok? Unlock. Oh. Gak bisa, cok. Terakhir apa? Oh, ini skill-skillnya perlu di ini ya. Kayak akses kayak ini. Kita langsung upgrade lagi nih kayaknya ya. Oh, langsung level 20, coy. Ininya ya, equipment-nya, pedangnya, cok, kayak gitu. Ini masih bisa lah ya, ini masih bisa main story kita langsung abisin lagi aja normalnya. Kita ambil, udah 35 coy. Barusan berarti di stage bosnya ya. Mantap jiwa, kita sudah kasih rata coy. Sudah 100% berarti ya, berarti tinggal ke sini nih. Wah, kece parah ya. Oke bor, jadi ya untuk chapter pertama patahkan ya bor ya di Aether Gazer ini dengan 3 squad kita, coy. 3 squad cantik-cantik, coy. Oke lah ya. Jadi untuk video kita kali ini, game Aether Gazer ini Android, versi Android di globalnya, ini resmi Play Store ya bor ya, udah lama sekali bor. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, seperti biasa jangan lupa untuk tetap dukung channel Jajat Gaming dengan cara klik like, share, subscribe-nya juga boleh ya bor ya. Akhir kata saya Jajat Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.